Halo bro and sister, thank you ya udah klik thumbnail gue and welcome to the game. Jadi pada video kali ini gue akan ngasih sharing atau sharing ya lah, gimana cara gue nge-push magic chest sampai ke mythic dengan mudah ya. Pokoknya tanpa kita mikirin sinergi di awal. Pokoknya jangan mikirin sinergi di awal. Nah lihat teman-teman, kita di sini udah mythic dan lawan kita udah mythic juga, tapi ada satu ya yang GM. Kayaknya karena dia main sama temennya kali ya, diundang gitu. Di sini kita lawan Eva dan Augustus sama Remy ya. Kita pakai commander yang terlupakan, Kabum. Jadi guys, di pertama-tama pokoknya kita ambil hero yang tebel dulu ya. Atau kalau bisa si Lightborn. Ay, Lightbornnya diambil guys. Kita ambil yang tebel aja ya. Pokoknya di early game kita nggak boleh pikirin sinergi dulu. Kita ambil apa yang dikasih Muntun. Kayak misalkan ini kita dapat Mertis 2 biji ya. Berarti kita ambil aja lah dulu. Yang penting kita bisa survive, bisa bertahan. Dikasih Mertis 2 biji kan lumayan. Habis itu ntar kita lihat counternya. Kalau musuh pakai ini, kita counter pakai ini. Sampai kita ke late game, kita beli hero-hero yang apa? Yang mahal ya. Pokoknya yang bisa counter sinergi musuh di late game. Yang penting yang pertama itu kita harus bertahan. Pokoknya bertahan aja lah pokoknya. Oke, kita dapat inspire lumayan lah ya. Dapat inspire. Oke, kita dapat abyss. Yang penting awalnya kita harus menang ya. Apa yang dikasih Muntun di awal di shop gitu, kita pakai. Kita aktifin pokoknya apapun di situ, kita aktifin sinerginya. Pokoknya jangan terlalu mikirin, misalkan dari awal main kita mau, pokoknya kita mau pakai gunner, kita cari gunner terus sampai dapat. Kalau nggak dapat kan agak susah ya, kita bisa langsung kalah gitu. Belum di apa, belum di sampai late game udah kalah kalau kita cuman mikirin si gunner terus. Jadi kita harus bertahan pakai sinergi apa yang ada, pakai hero apa yang ada. Pokoknya kalau Muntun kasih hero yang bagus, hero yang banyak, ya udah pakai itu aja ya. Oh iya, ini Kabum kan selain dia cuman punya sinergi satu doang, kita bisa milih sinerginya. Pokoknya yang keluar dari shop gitu biasanya kan beda-beda ya. Kalau misalkan udah, misalkan dia WM, kita refresh mungkin muncul beda lagi. Yang jelas bisa juga Kabum itu bisa dapat blessing loh. Jadi bisa bisa double gitu, double blessing. Oke, di sini kita lawan si Penyu 18, dia pakai Eva ya, Eva 3. Kayaknya dia mau pakai ini ya. Apa WM Eva 3. Soalnya kelihatan ini dia cari cuan dan WM-nya udah 3 ini. Tapi bontisnya ada di Argus sih. Susah mematikan Argusnya. Dia nggak dapat gold. Kita dapat gold dari Winstreak ya. Jadi kita harus pertahanin Winstreak-nya. Oke, kita ambil Argus. Ini kita nggak tahu ya, ada Kabum keluar Gunner. Kita ambil kali ya. Kita bakal main Gunner kah? Kita ambil aja dulu ya. Oke. Abyss Gunner. Pokoknya kita adaptasi aja lah dulu ya. Di sini ada, kita punya Gunner. Gue simpan si apa? Si Haya dulu ya. Siapa tuh musuh ada yang pakai tadi kan udah ketemu si ini mage. Kalau kita dapat Mage Era lumayan sih buat nggak musuhnya apa magenya nggak ini nggak ulti. Kayaknya kita bakal kalah ya di sini. Astro mereka udah aktif sih. Ayo cocol Martis. Oke, menang. Lumayan guys, kita win streak di awal ya. Jadi bonus win streak
3 itu dapat 2 gold. Lumayan lah ya. Oke. Kalau dikasih leg pun kita ambil sih kalau dikasih. Dikasih enggak ya? Oke, kita enggak dikasih. Oke, kita ambil silent ya. Lumayan sih kalau musuh dapat Freya. Kalau musuh pakai Freya Eva 3, kita bisa cancel pakai ini. Kita hapus aja ya WM-nya. Kita pakai Gunner coba. Karena kita dapat Kaiboom Gunner. Nah, kita aktifin aja dulu. Kita naik level. Gunner-nya udah ada 2, Mekera 1, Swordsman 1. Oke. Okay. Nah, lihat bener kan? Kaiboom-nya dapat Blessing, guys. Blessing Gunner 2. Lumayan kan? Dan Kaiboom itu juga kan tebel gitu ya. Ini Kaiboom 1 ya. Jadi enggak terlalu sekuat Kaiboom skill 3 yang dia dapat kualitas blessing itu dari Hero Legend. Kalau ini enggak terlalu kuat, cuman yang gue suka itu karena dia punya ulti yang bikin crowd control ya, atau CC. Crowd control itu penting banget di Magic Chess. Walaupun kita gede banget damage-nya, tapi nggak punya crowd control, biasanya cepet dihabisin sama musuh. Oke, kita di sini dapat lumayan, kita hapus aja Argus ya. Kita pakai Legbone. Pokoknya kita sesuaikan dengan kondisi aja. Jangan terpaku sama sinergi di awal. Di sini Legbone aktif, Swordman aktif, Gunner 4 lumayan. Oke. Okay. Bontisnya ada di Granger. Tapi Granger agak susah mati juga sih. Kan ada ini. Nah, lihat coba lihat Kaiboom. Ya kalau ulti nge-CC musuh kan. Terus CC-nya area lagi. Jadi lumayan. Oke. Okay. Kita ambil Franco dulu ya. Siapa tau kita bisa aktifin ini. Bontisnya. Los Pecados. Gue lebih suka Los Pecados sih namanya daripada Bontis. Oke, okay. Oh, yang GM tadi itu katanya dia gabung sama main sama temennya. Oke, okay, kita dapat Gunner lagi si Kaiboom. Lumayan. Oke, okay, Mekera lumayan. Kita dapat Haya. Dapat Roger. Oke, okay, Kaiboom kita lagi muncul. Oke, okay, kita bisa ke 6 Gunner sini. Bentar ya. Oke, okay, kita ke 6 Gunner aja ya. Kita coba pakai Backshot. Apa sih namanya? Jadi Backshot itu ngasih seal guys. Kalau mereka nge-base attack gitu, ngasih seal. Kalau kita punya seal itu, kalau musuh ngasih crow control itu kita nggak terlalu ngefek gitu loh. Ngefek sih tapi nggak terlalu. Kita dapat Haya lumayan. Layla ada Mike Rakeri, tapi kita nggak terlalu butuh sih di awal. Nggak dapat Gunner. Oke, okay. Kita hapus aja si Franco dulu ya. Kita nabung secepatnya ke level tertinggi. Ini kita lawan siapa lagi nih? Oke. Kita di sini masih win streak ya. Kita dapat gol dari win streak. Ayo Kaiboom, ulti. Lihat ultinya Kaiboom ya. Just. Dia area gitu, jadi apakah kita masih bisa menang? Waduh. Kaiboom versus everybody, guys. Yuk, bisa yuk Kaiboom. Aduh. Kayaknya kita kalah nih. Ayo Kaiboom. Kaiboom Gunner nih, bos. Full item.
Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? GG guys, bisa kan? GG sih Kaboom-nya. Fly item. Oke, Kaboom udah. Berarti Kaboom sisa 3 ya untuk bintang 3-nya. 3 biji, kita butuh Kaboom 3 biji Mekera. Karena di sini gue lihat ada Eva sama siapa sih tadi? Kita aktifkan bontisnya dulu ya. Oke, kita hapus dulu make eranya sebentar. Kita cari uang dulu. Habis itu kita kondisiin aja lah. Di sini ada Lightborn. Oke, kita lawan Lightborn. Oh, dia udah 6 Lightborn, guys. Si ini si Valentine. Susah mati sih ini kalau masih di early. Kalau masih di Flashman ya. Flashman itu masih satu kali dapat lawan monster. Oke. Kita dapat, kita butuh ini sih, si Cloud. Oke, Leslie udah level 2. Lumayan. WM-nya udah aktif loh yang sini, si Eva 3. Kita kayaknya harus cepet-cepet transisi lagi nih. Kita transisi kemana ya? Tadi WM, Lightborn, terus ke ini, Gunner. Akankah Gunner kita pakai sampai habis ya? Ntar, oke. Okay. Oke, di sini kita menang lagi ya. Lumayan sih. Kita masih di posisi teratas loh. Daerah kita masih 8 bukan posisi kedua. Daerah kita 83. Item masih di Kaboom ya. Full item kita Kaboom-nya. Gue mau hyperin si Kaboom sih. Kalau misal kita dapat Astro lumayan banget. Oke. Astro. Kristal Astro. Aduh, diambil, guys. Apalah, sembarang. Oke, kita dapat Golden Staff ya. Lumayan sih, attack speed. Buat Cloud nanti. Semoga Cloud kita cepat keluar ya. Oke, Freya jadi. Kenapa gue ambil Freya? Sepatu kita dapat Gunner kan? Dapat kristal Gunner bisa kita kasih ke Freya. Oke, Cloud kita muncul, kita ganti si Granger ya. Kita ambil Grid serakah. Biar kita ngeroll gila-gilaan. Bentar sih ini. Oke, enggak. Kita tahan dulu ya. Lawan kita siapa? Wah, lawan kita berapi-api, guys. Oh, aktif Westler-nya. Oke, ke Silent. Aduh, pokoknya Freya-nya dulu, guys. Freya mati, bebas, oke. Freya mati, kita menang, guys. Tadi Zilong-nya ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya? Kalau Zilong nggak ada, masih bisa kita bantai-bantai sih. Oke, item kita kasih Cloud dulu ya. Golden Staff-nya biar cepat ulti, guys. Oke, Valentine itu dia pakai kita urutan kedua ya. Naik level bisa nggak? Bisa sih ini. Kita masukin Freya. Oke. Oke, ada Aurora, guys. Kita ambil Aurora belakangan ya. Pokoknya kita dapat interest dulu. Dari interest biasanya kita dapat 2 gold atau 3 gold gitu. Oke. Okay. Lawan kita siapa nih? Valentine kalau kayaknya ini. Lawan Valentine enggak ya? Oh, lawan Eva kita, guys. Oke, okay. Dia ada. Oh. Oh, dia bukan Eva.
dia pakai Eva ini guys, Eva satu kalau nggak salah. Tapi kayaknya bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak? Freya-nya dulu guys, Freya, 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 Freya. Oke, kita menang guys. Lumayan dapat bontis kan, dapat gold. Oke, kita ambil si Aurora, kita nyalain. Northern Veil. Northern Veil aktif, ntar. Oke, kita dapat. Kita ganti Roger ya, biar kita bisa apa aktifin Mech Era sedikit. Mech Era lumayan sih kalau lawan Mage sama Elementalis. Kita pakai ini ya, apa Beatrix di tengah, biar dia pakai apa sih namanya yang brem-brem gitu loh, yang banyak pelurunya keluar, biar mana musuh tuh nggak cepet penuh. Kita dapat kristal apa ini? Yuk bisa yuk Gunner. Swordsman. Ya oke, kita ambil Swordsman DHS untuk Swordsman DHS kita kasih ke Cloud. Kayaknya kita bakal aktifin Swordsman deh, oke? Tapi kita lihat dulu kondisinya ya. Pokoknya cara kita ke mythic itu, pokoknya kita harus adaptasi. Gak boleh mikirin sinergi di awal. Kok karena kalau kita mikirin sinergi di awal kita nggak dapat, ntar ribet. Oke, kita dapat Cloud. Oke, kabum kita bentar lagi level 3 ya. Swordsman aktif lumayan, Gunner aktif, Lespecados aktif. Oke, lawan kita Valentine ya. Apakah kita Elementalisnya udah aktif kayaknya. Oh enggak. Waduh. Tapi Necrocryptnya udah aktif ini dia. Ay, kayaknya kita kalah guys. Karena Cloud kita ultinya ke tengah. Oke, kita berarti musuh terberat kita ini si Valentine ya. Dia pakai Elementalis sama Necrocryp. Necrocryp. Oke, kita ambil Mech Era ya. Pokoknya kita jadiin minimal 4 lah Mech Era. Oke, Aurora jadi. Beatrix. Oke, Beatrix kita butuh ya. Beatrix butuh. Kabumnya kita selamatin dulu ya. Oke. Gini aja dulu ya. 6 Gunner, 2 Swordsman. Ini kalau bintang 3 Cloud bisa menang sih. Lawan siapa ini? Wow, dia berapi-api guys. Oh, dia Swordsman. Tapi kok ada maginya ya? Aneh-aneh. Bisa menang sih ini. Kita menang, lihat. Coba lihat kabumnya guys. Kabumnya kuat. Iyalah, kalah. Gara-gara ulti Odet ya. Oh, dia pakai Austus, berarti Austus dia dapat Odet, guys. Odet Astro kayaknya itu. Oh, mage. Oke, kita amanin Mech Era. Kita hapus aja ya bontannya, Lespecodes-nya. Kita aktifin ini dulu. Kita aktifin Northern Veil biar agak sakit dikit gitu. Kita ambil Beatrix-nya dulu. Oke, bentar. Bisa nggak nih kabum? Kabum. Gue butuh kabum, guys. Oke, kita hapus dulu ini. Swordsman. Oke, kita hapus dulu ya. Lawannya Eva 3. Wow. Udah. Freya, pokoknya Freya dulu ya. Kalau Freya mati kita aduh. Freyanya nggak mati, guys. Kalah dong ini. Oke.
Kabum gak bisa bertahan ya. Lawan 3 orang gak bisa. Susah. Berarti kita harus aktifin Megaera Swordsman. Kalau kita dapat Crystal Gunner sama Swordsman, kita aktifin ke Freya. Oke, kita dapat itu ya, Gunner. Pokoknya gas, kita Gunner guys, gas. Gunner. Oke, nggak ada yang ngambil Gunner, kita ambil ya. Oke, Freya Gunner. Berarti kita keluarin siapa ya? Layla kali ya. Iya, Layla. Biar kita aktif Megaera Layla, kita keluarin, kita hapus aja ya. Kita kasih ke Gunner Freya-nya. Terus kita aktifin Swordsman. Jadi Megaera aktif sedikit ya. Kita naik level, kita aktifin kita kasih 4 ini. Kita butuh Haya. Haya. Biar Swordsman-nya jadi ya. Oke. Waduh. Saphir ditarik nggak bisa. Ada ini guys. Oke. Cloud. Yang penting cloud-nya aman ya. Kita bisa menang sih ini. Oke, cloud aman. Dia tadi fokusnya ke Freya ya, lord-nya. Oke, kita menang guys. Yang penting lord-nya si Valentine ini ke Freya. Dan cloud-nya kita aman. Gak kena lord. Bisa sih menang. Kita hapus ya. Si Layla gak terlalu guna sih. Oke. Kita butuh Crystal Swordsman. Cloud kita bintang 2 lumayan. Oke. Oke, Kabum. Kabum sisa 2 ya. Oh, sisa 1 guys. Kita butuh Kabum 1. Oke. Pokoknya Batrix-nya kita ditengahin ya. Biar mage-mage musuh sama elementalisnya nggak bisa ulti, guys. Oke. Cloud kita udah full item ya. Pakai Swordsman. Oke, kita menang. Kayaknya sih kita menang sih ini. Cloud kita. Oke, cloud kita aman dari Lord. Ulti, cloud. Oke. Aman sih ini. Aman. Aman. Cloud aman, kita menang. Oke, ada musuhnya pakai Astro loh. Ada musuh yang pakai Astro. Ada musuh Astro. Astro Swordsman. Kita jadiin Swordsman atau Megaera ya? Kalau gue sih prefernya ke Swordsman ya, karena Megaera udah lumayan sih 4 biji, apalagi karena ada si Batrix di tengah ya. Bisa area ultinya. Kita butuh Crystal Swordsman. Kalau Crystal Swordsman jadi, kita masukkan Hayabusa. Kita ganti ke area. Ayolah Muntun, kasih gue Swordsman. Yuk Swordsman-nya bisa yuk. Oke, Swordsman guys. Anak Muntun nih guys. Swordsman kita dapat. Kita ambilinnya Guardian Helmet. Kita kasih Swordsman ke Freya. Freya Gunner, Freya Swordsman. Oke. Haya dong, Haya. Ayolah si Haya. Lanci kita nggak butuh ya. Kita butuhnya Haya. Kita ganti si Kairi ntar. Biar Swordsman kita jadi ya. Oke, Kabum kita level 3, lumayan. Kita di depan aja ya. Atau gimana ya? Bentar. Di belakang aja, pokoknya Freya depan aja lah. Pokoknya Freya kita tumbalin aja ya, biar kena Lord. Asalkan Cloud aman, kita bisa menang. Oke. Oke, ke Silent. Nah, menang guys. Kita menang nih. Odette-nya nggak ulti-ulti ya? Wah, udah berapi-api kita pulangin guys, lumayan. Itulah,
kalau kita punya apa punya silent tadi mananya habis apa mananya udah mau penuh tapi karena ada Beatrix si Odette enggak ulti. Terus ditambah silent jadi tambah enggak ulti-ulti. Oke, kita dapat Aya, kita ganti carry ya. Jadi kita aktif 6 gunner, 4 swordsman. Lumayan sih ini. Udah lumayan banget. Kayaknya kita udah enggak bisa ke 6 swordsman ya. Kecuali kalau kita dapat kristal, tapi kayaknya enggak. Ini musuhnya elementalis, necrocrypt, necrocrypt sama lightborn. Aduh, gila sih ini. Kayaknya bisa menang enggak sih ini? Asalkan cloud, pokoknya cloud aman, kita tentram, kita bisa menang. Kita ada oke, kita ada silent juga. Menang sih ini. Cloud-nya aman guys, lihat. Dia gebukin si Kabum yang tebel itu. Cloud aman. Cloud aman, cloud aman. Oke, ada Beatrice. Musuh nggak bisa ulti. Oke. Kita menang. Bener kan? Beatrix penentunya sama Cloud. Kalau Cloud aman, Beatrix selalu ulti, musuh atau elementalis nggak bisa kumpulin mana. Jadi kita bisa menang guys. 6 gunner, 4 swordsman, Northern Fell. Oke, kita mythic lagi ya. Kita dapat 40 poin mythic. Lumayan kan? Jadi mungkin itu aja ya video Magic Chest nge-push ke mythic. Pokoknya kan pertama-tama jangan mikirin sinergi ya. Kita adaptasi aja dari musuh-musuh gitu. Apa yang musuh pakai kita counter. Oke. Mungkin itu aja. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye-bye.